Musabakah Tilawatil Quran, MTQ, ke-33, tingkat provinsi akan dilaksanakan di Kabupaten Takalar, Sulsel. Rencananya kegiatan MTQ tersebut akan digelar pada 2 hingga 8 Mei 2024. Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Bone, Selasa, 30 April 2024, bertempat di Gedung Latiariduni, kawasan Kompleks Rumah Jabatan Bupati, melepas 150 kafilah yang akan ikut bertanding. 150 orang yang akan ke Takalar sebentar, di mana 32 kafilah yang akan ikut bertanding, dan selebihnya itu pendamping yang 118 orang, ujar Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Kabak Kesra, Andi Malanti saat dikonfirmasi Tribun Timur. Sementara PJ Bupati Bone, Andi Islamudin optimis, mempertahankan juara umum MTQ tingkat provinsi yang dilaksanakan di Takalar. Kita beliau sebagai Ketua Umum MTQ Kabupaten Bone, yang kami hormati Bapak yang mewakili Kapolres Bone, yang kami hormati Bapak yang mewakili Danjo Jep Primob, yang kami hormati Bapak Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bone, yang kami hormati Bapak Inspektur Daerah Kabupaten Bone, yang kami hormati Bapak Asisten Pemerintahan dan Kepala Rakyat Serta Kabupaten Bone, yang kami hormati Bapak Wakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone, yang kami hormati Bapak Ketua Basnas Kabupaten Bone, yang kami hormati para Kepala Kantor Pusat Agama Kecamatan Kabupaten Bone yang sedang hadir, para pejabat pengawas lingkup Kementerian Agama Kabupaten Bone. Saya dijanjikan Pak. Tadi sudah disampaikan pada saat saya memberikan sambutan sebagai bentuk penyemangat pada anak-anak kita yang ikut MTQ tingkat provinsi Selatan yang ke-33 yang dilaksanakan di Takalar. Harapan kita dan target kita bahwa juara umum itu tetap harus di Bone, makanya tadi saya sampaikan bahwa piala ini harus kembali semuanya. Dengan pertimbangan kita juga sudah melakukan seleksi, kami anggap kafilah-kafilah yang kami kirim ke Takalar itu sudah memenuhi syarat dan punya keyakinan insya Allah bisa menjadi juara di setiap cabang yang diikuti. Tapi ada mungkin tadi bonus, ya. Dan kami saya sudah menjanjikan tadi bahwa yang mendapatkan emas, yang mendapatkan perak, dan yang mendapatkan tetap akan ada bonus diberikan. Cuma emasnya memang karena rentang perbedaannya terlalu tinggi, karena dalam event seperti ini yang dihitung adalah emasnya. Jadi yang mendapatkan emas itu kami akan berikan bonus sama dengan bonus yang diberikan pada saat MTQ ke-32 kemarin yang dilaksanakan di Kabupaten Bone. Ada dua, yaitu kaligrafi dengan ada lagi. Ya karena memang mungkin potensi itu tidak kita miliki, kami juga berpikir bahwa setiap cabang yang diikuti itu targetnya memang mendapatkan medali, targetnya mendapatkan juara. Kami berpikir bahwa kedua ini mungkin karena potensi kompetensi yang dimiliki oleh atau kemampuan kafilah kami memang tidak ada di situ, maka kami berpikir tidak bisa diikuti. Karena ini kan ada 18 cabang yang dilombakan. Kabupaten Bone ikut mengikuti 16 cabang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.